Masa tempat tidurnya warna pink? Kamu udah jadi bencong ya? Aduh, sakitnya perutku. Aduh, batokan aku. Lain kali kalau mau milih yang benar, kan dapetnya yang warna pink. Mana ada kuning-kuningnya. Halah, udahlah. Ngeje-ngeje aja lah bisanya. Ah, aku doain kamar warna hijau biar kayak Hulk. Iya, maaf. Nih bang, baju-bajumu. Tadi ketinggalan di mobil, suruh mama antar ke kamarmu. Nah. Ya udah, taruh situ aja. Oh, oke. Okay. Dah, selamat bersenang-senang di kamar Pink. Keren. Oh, Mama. Assalamualaikum, Ma. Oh, iya, sehat-sehat aku ini ya. Ini kita lagi di hotel, Ma. Mungkin besok udah pulang ke rumah kita. Apa? Iya, semoga aja besok selamat sampai tujuan, bisa pulang. Ma, ya Allah, Ma. Sehat-sehatlah, Ma, ya, Bapak. Titip salam. Waalaikumsalam. Ya iya dong, Ma. Apa sih yang gak buat Mama? Is, apa sih, Pak? Lagian tuh aku udah maafin loh. Lagian kan cuma baju kotor doang, bisa dicuci lagi kok. Gak perlu itu beli yang baru. Papa ini bisa alah, aja. Udah lah, gak apa-apa. Lagian punya duit aku. Bisa juga sekalian mau buka kalian orang. Ya udah deh, kalau papa nggak keberatan, besok sekalian beliin mama alat dapur ya. Udah pada rusak semua itu dimainin Johnny Karen. Iya, pokoknya apa aja bakal papa lakuin kok. Demi keluarga, demi mama sama Johnny Karen, tenang aja. Wih, kok ada nama kita ya di sana, Bang? Lagi ngomongin apa mereka itu? Aku jadi penasaran. Iya, abang juga penasaran. Tapi kecil banget loh suara mereka. Entah apa yang dibicarain. Makanya bersihin dulu tuh telingamu, siapa tahu ada yang nyangkut, makanya jadi budek gitu. Eh, kecoa. Hah? Di mana? Itu. Nani? Mama, ada kecoa. Keren. Geli aku, Bang. Hah? Keren, Johnny. Aduh, sakitnya. Aku juga yang jatuh. Hah, ngapain kalian di situ? Itulah, mama sama papanya lagi ngomong, malah dikupingin aja, kebiasaan. Gak ada berubah-berubahnya, heran aku. Keren juga lah, entah apa. Masa cuma sama kecoa aja takut sampai jerit. Aku juga jadi jatuh kan dibuatnya. Lebay emang. Hih. Ya siapa juga sih yang gak takut sama kecoa, Bang? Lagian tadi aku kaget loh, sampai jantungku mau keluar dari mulut ini. Aku tuh gak takut sama kecoa, cuman kaget aja tadi ya. Abang inilah. Hah, yalah yain. Gak ada ujungnya juga lah sama kau, manjang-manjangin durasi aja. Dibalik-balikan juga ntar kata-kata itu. Hei Karen, Johnny udah sini masuk, jangan ribut di situ. Gak enak dilihat orang, sini. Hah? Emang ada yang ngeliatin kita ya dari tadi? Hei, mana lah Bang tahu? Hotel aja pun sepi kayak kuburan.
Eh bang, tadi itu kita kesini bukan karena mau nguping kan? Tadi itu karena kita lapar, makanya kita kesini. Iya, mana ada kita nguping tadi? Kan kita cuma gak sengaja. Eh, lapar, lapar. Lapar tinggal makan. Kalau gak ada makanan tinggal GoFood aja lah. Namanya lupa, Mama. Eh, masih muda pun. Udah lah, Mama mau ambil tupperware Mama. Ketinggalan di mobil. Tupperware? Tupperware? Jangan, Ma. Please, Ma, jangan, Ma. Jangan. Lah kok jangan? Orang mau Mama cuci kok. Maksudnya besok aja mau nyucinya. Soalnya itu mah anu. Itu apa? Besok aja lah nyucinya kan sekarang udah malam. Soalnya tupperware Mama tuh. Aduh, kakiku lokeran. Aduh, sakit sekali. Diam aja kenapa, aduh. Bang? Jangan bilang gitu. Ya, jangan, kakiku juga enggak mau. Sakit banget. Orang cuci juga enggak boleh. Enggak, cuma digituin doang. Udah bangun. Mending aku ngopi. Bang, ayo kita kejar Mama, Bang. Ntar lo ketahuan mampus kita. Ayo cepetan lo, Bang, kejar. Ayo cepet. Cepet, Bang, cepet, Bang. Karen, tungguin. Lah, kok nggak ada di tas ini? Padahal kemarin ku taruh sini loh, seingatku. Kemana ya? Hah, Ma? Mampus aku. Loh, kok nggak ada sih? Kemana lah ini? Gak mungkin dia kabur, punya kaki aja enggak. Mama nyariin tupperware ya. Jadi sebenarnya tupperware Mama ketinggalan. Jadi ceritanya. Sedap. Harumnya aromanya. Aduh. Sedapnya makanan orang kaya. Andailah kita tiap hari makan kayak gini, udah pasti lahap aku. Iyalah itu, bisa kita makan kayak gini lagi. Tapi kalau ada uangnya. Aduh, udah yuk makan dulu yuk. Mama. Apa? Tadi kan Mama bawa buah-buahan dari rumahnya nenek. Itu masih ada enggak, Ma? Buah-buahannya? Iyalah, masih ada. Kenapa rupanya? Aku mau, Ma. Hah? Eh, Abang juga mau dong. Heh. Kok enggak ada kenyang-kenyangnya kalian? Tadi udah makan daging 2 piring. Sekarang malah mau makan buah lagi. Apa enggak beledak perut kalian itu? Nanti capek Mama bersihin toilet, tai kalian semua isinya itu. Udah lama gak apa-apa, kan malah sehat itu anak-anak. Abis makan langsung makan buah, biar pencernaannya lancar. Aduh, yaudah sana, di tas Mama, ambil aja itu di Tupperware. Oke, Ma. Oke.
Ya udah ya nak, mama kesanan dulu sama papamu itu ke mobil mau bayar juga. Nanti kalau udah selesai langsung ke mobil ya. Jangan lupa itu tupperware-nya. Oke. Iya mah, Tenang aman. mah. Shh, buka keren buka. Iya, tahu aku. Sabar napa? Wow. Widih, dapet kalung. Hajar bang. Gaskan. Aduh, kenyangnya aku. Aduh, bang, kawannya aku dulu ke kamar mandi, bang. Aduh, gemes sekali aku. Cepetlah, bang. Ah, lama kali. Iskan, makanya jangan banyak makan-makan semangka. Kan kayak gitu jadinya. Aduh, sakit tangan. Alah, udahlah, yuk. Ah, lama amat sih. Apalah. A few moments later. Lama banget kalian. Ditungguin dari tadi kok. Mana tupperware lama? Udah belum ditaruh di tas itu? Udah lama. Nah, jadi gitu, Ma. Jadi gitu ya. Pinternya lah anak mamah ini. Ya Allah. Iya, Ma. Iya, Ma. Pinter banget ya anak mama. Pinter kali. Ampun, Ma. Sekian ini loh, Ma. Gara-gara dia ke kamar mandi sih waktu itu. Kan kita jadi lupa pasti kalau tupperware-nya belum dibawa. Ya gara-gara Karen lah. Lah kok aku? Kan abang juga sih yang lupa. Kukira kan tupperware-nya udah dimasukin tadi sama abang. Diam kalian situ. Aku juga disalahin. Mama. Resek. Dek. Papa ngechat. Hah? Weh, Karen lihat nih. Baca ge. Hah? Apa-apa? Papa ngechat apa? Hah? Ya dibaca lah, Pao. Halah, lama kali kau bang. Sini-sini HP-nya. Besok kita pulang, tapi ke waterboom dulu. Hah? Yang betulan aja lah ini bang. Besok kita mau ke waterboom. Ya iyalah, kan papa sendiri sih yang bilang. Hah? Papa kesambet apa ini? Yes! Yes! Wih, terakhir kita kesini kapan ya, Bang? Kayaknya udah bertahun-tahun lalu deh. Thank you.
Karen, Johnny, Mama sama Papa di sini ya. Kalian kalau mau berenang, berenang aja, tapi jangan jauh-jauh ya. Nanti kalau mau makan di sini aja ya. Udah sana enggak apa-apa berenang jauh-jauh aja, enggak usah balik lagi. Canda-canda. Oke. Yaudah, Ma. Aman deh pokoknya. Kita kesana dulu ya. Santailah, janganlah terlalu bersemangat. Heh, gimana aku gak semangat? Kita lo setahun sekali kesini, pastinya aku seneng lah. Bang, berani gak naik pesawat tenang itu? Heh, ayolah, siapa takut? Oke, senyum ya, Ma. Satu, dua, tiga. Karen, sekali-kali lah jangan pakai pelampung. Gak pakai apa-apa nih kayak abang. Biar bisa berenang. Masa kayak gitu terus sih? Ii, mana berani aku. Aku aja gak bisa berenang. Ntar kalau aku tenggelam gimana? Ih, gak mau aku bang, gak mau. Takut aku loh. Pakai pelampung pun aku takut tenggelam. Apalagi gak pakai. Ih, gak mau aku, gak mau. Salah, mana ada tenggelam? Orang airnya pendek kok. Gak akan tenggelam. Udahlah, berani-berani aja. Kamu ini udah besar, masih takut aja sama air pendek. Iya udahlah, aku mau. Tapi awas ya kalau aku tenggelam, ku tandain mukamu. Iya. Iya, aku takut kali lubang ini, merinding aku. Gak mau aku bang, gak mau. Janganlah cepet-cepet. Santai aja, gak perlu cepet-cepet. Gak kan gak tenggelam. Nah, pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Nah, jangan buru-buru, pelan-pelan, pelan. Nah, ya gitu. Iya bisa aku. Aku bisa loh, Bang. Nah kan, bisa. Kan udah Abang bilang tadi, pasti bisa. Gak mungkin itu gak bisa.